Assalamualaikum. Sufi, makcik-pakcik ada. Sufi rindu ibu ayah. Sufi jangan sedih. Kami ada di sini. Akan setia menemani. Sufi, bila rindu ibu ayah, Sufi boleh kirimkan doa. Tapi Sufi dah doa. Apa lagi yang Sufi boleh buat? Selain doa, Sufi juga boleh kirimkan pahala untuk ibu ayah. Kirim pahala macam mana? Bila Sufi buat baik, Sufi akan dapat pahala. Sufi boleh minta Allah kirimkan pahala Sufi untuk ibu ayah. Kalau macam tu, Sufi nak buat baik, kirimkan semua pahala Sufi kepada ibu ayah. Cuaca hari ini nampak elok. Jom kita pergi taman. Sufi, Sufi. Ya Allah, tolong kirimkan pahala ni untuk ibu ayah ya. Sufi rindu. Ini apa tu? Sufi, nak pakcik tolong? Tak apa pakcik, Sufi nak pulangkan sendiri. Eh?
Kami ada di sini akan setia menemani. Sufi, tengok ni. Sufi dah berjaya tolong anak burung. Perangai Sufi ni sama macam ibu dan ayah. Betul. Suka tolong sesiapa saja yang dalam kesusahan. Tak kira susah senang. Ya ke? Terima kasih makcik pakcik. Teman dan jagakan Sufi. Sufi sayang makcik dan pakcik. Makcik, pakcik, Sufi janji untuk jadi anak yang baik. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat baik, kita akan dapat pahala. Dan kita boleh kirimkan pahala untuk ibu ayah kita. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Omar dan Hana.